Hai hai hai, balik lagi bersama Mami Shaka. Di video kali ini kita mau ke Grapari. Jadi aku itu baru tahu ternyata kalau nomor HP enggak diisi-isi pulsa itu bisa keblokir ya. Dan setelah keblokir dalam waktu 3 bulan itu katanya bisa langsung dipakai nomornya itu sama orang lain. Makanya aku tuh kaget karena aku nggak tahu kan. Soalnya nomor aku yang satunya itu aku pakai buat di rumah. Nah, karena di rumah itu pakai wifi, jadi aku tuh lupa gitu kalau masa tenggangnya itu kapan-kapan itu lupa. Tiba-tiba nomor itu log out gitu loh dari HP aku, dari WhatsApp aku, dan aku udah nggak bisa pakai lagi. Pas aku telepon ternyata memang nomornya sudah expired selama 3 bulan lamanya. Makanya sekarang aku mau beli nomor baru lagi. Ini tuh hari Minggu ya. Nah, enaknya di Grapari deket sini itu dia buka dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi kalau hari Sabtu Minggu itu bukanya bisa sampai malam. Jadi buat kalian yang tinggal di daerah Cikupa dan kerjanya itu di Jakarta dari hari Senin sampai hari Jumat, kalau memang punya kendala di kartu Telkomselnya, bisa datang aja ke Grapari yang ada di Citra Raya ya.
aku sekarang ini baru banget pulang dari Grapari. Di sana itu aku sebenarnya ke Grapari itu karena mau urus kartu aku yang sebelumnya terblokir. Dikarenakan aku juga baru tahu ya, karena kartu yang sudah terblokir dan waktunya itu sudah lebih dari 3 bulan, kartu itu nomor tersebut itu sudah di-recycle, yang mana sudah dilelang dan dijual kembali. Karena tadi aku coba nomor tersebut itu ternyata sudah ada yang miliki, jadi sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Mau nggak mau, jadi aku membuka nomor baru. Nah, persyaratannya apa aja sih buka nomor baru di Grapari? Mudah ya, persyaratannya itu hanya dua. Jadi kita cukup bawa KTP sama kakak. Kalau KTP wajib banget yang asli, kakak bisa asli, bisa fotokopi. Untuk Grapari di Cifes ini, memang kalau KTP kita di luar daerah atau KTP kita itu, kayak saya pribadi KTP-nya masih Malang, jadi wajib banget dilampirkan dokumen pendukung seperti domisili atau surat kerja. Nah, kartu Telkomsel ini memiliki dua jenis. Yang pertama prabayar dan yang kedua pascabayar. Prabayar itu apa sih? Jadi kartu prabayar itu kayak semisal kita beli pulsa, kalau ada pulsa baru kita bisa pakai. Nah, sedangkan pascabayar itu kita bisa pakai dulu, setelah itu baru kita bayar seperti langganan ya jatuhnya. Nah, tadi itu dikarenakan aku menggunakan nomor yang aku buat lagi yang baru ini untuk toko. Jadi aku nggak mau sampai terulang lagi nomor terblokir dan pelanggan-pelanggan aku itu jadi hilang ya. Jadi nggak bisa menghubungi gitu. Makanya aku nggak mau mengambil resiko lagi. Di sini aku menggunakan yang pasca bayar. Jadi aku menggunakan layanan berlangganan. Aku menggunakan layanan yang berlangganan dan yang paling kecil ya, yang paling murah. Kenapa yang paling murah? Dikarenakan kan di rumah juga menggunakan wifi. Jadi aku pikir langganan juga nanti nggak kepakai, sayang gitu. Palingan nanti aku pakainya itu di telepon. Karena yang paling sedikit yang aku pakai langganannya itu nominalnya 80.000 dan di situ itu sudah termasuk 60 menit telepon ke semua operator. Jadi kan lumayan. Makanya aku pakai yang paling sedikit aja. Nah, poin pentingnya di sini itu sebenarnya kenapa sih kita beli kartu perdana itu wajib banget ke kayak misal Telkomsel harus ke Grapari gitu ya. Kenapa? Karena pertama di sini itu data kita lengkap. Jadi kalau seumpama sesuatu terjadi, kita bisa telepon, kita bisa mengajukan gitu kan, atau menanyakan kenapa, atau nomor kita ada yang hack, kita itu bisa dipermudah gitu. Sedangkan kalau kita beli di kayak misal belinya itu di toko-toko gitu ya, mungkin bisa jadi nomor tersebut itu sudah pernah digunakan oleh orang lain. Sebenarnya bisa saja, sah-sah saja gitu. Asalkan di saat kita pendaftaran nomor baru itu harus wajib banget menggunakan identitas pribadi. Begitu ya. Jadi wajib banget di saat kita daftar nomor perdana baru itu menggunakan data pribadi kita sendiri. Kenapa? Karena di saat kita kartu kita terblokir atau kartu kita bermasalah, kita bisa membuka data dengan menggunakan data kita sendiri. Jangan sampai kita pinjam data orang lain yang mana orang tersebut juga yang hanya kita kenal selewat ya. Itu sangat susah. Karena aku pribadi, bagi aku nomor handphone itu sangat penting. Pertama, kadang kita ngeling ya, ngeling ke banking, terus untuk urusan-urusan pribadi gitu. Jadi sangat disayangkan sekali
jika nomor nomor yang kita gunakan, nomor pribadi kita itu harus terblokir dan nggak cepat-cepat kita urus, apalagi kalau seumpama datanya itu kita menggunakan data orang lain. Jadi akan sangat mudah buat orang yang mungkin menggunakan nomor kita itu, takutnya ya orang yang menggunakan nomor kita itu mempunyai niat jahat gitu, kayak dia iseng-iseng cobaan nomor udah kedaftar di mana aja, nanti takutnya itu disalahgunakan. Karena pengalaman aku beberapa bulan yang lalu juga, karena awal-awal aku pindah ke sini, ke daerah Cikupa ini, untuk jaringan Telkomsel itu agak sulit ya, jujur aja Telkomsel itu agak sulit. Dan aku beli di konter kartu Mentari. Setelah aku gunakan, sebenarnya di situ aku gunakan untuk di rumah karena yang menggunakan wifi itu hanya di toko, sedangkan di rumah itu kita pada saat itu memang nggak ada wifi. Jadi mau nggak mau kita harus pakai tethering. Tethering dari jaringan yang tethering dari nomor yang memang jaringannya banyak dan terjangkau gitu. Makanya menggunakan Mentari, dan Mentari itu memang bagus jaringannya di sini. Tapi sayang sekali, nomor yang aku beli ternyata itu pernah dipakai sama orang lain. Karena saat aku masukkan ke handphone aku yang baru, itu nomor udah kayak nge-link gitu kemana-mana. Kayak model Facebook, Messenger, tiba-tiba itu banyak banget yang kayak notif masuk gitu loh, notif-notif masuk. Pas aku buka, loh kok ini ada? Maksudnya pas aku login ke Facebook, terus aku mau log out, karena kan aku pribadi sosial media itu sama suami, jadi kadang di satu handphone itu udah ada sosmednya aku dan suami gitu. Jadi kadang suka bolak-balik masuk gitu. Terus tiba-tiba di bawahnya itu ada lagi satu, loh kok ini nomor nomor yang aku baru beli kok udah ada gitu kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena di saat kita menggunakan nomor handphone untuk ngelink ke sosial media dan nomor itu terblokir dan digunakan, dibeli lagi, digunakan ya, di recycle, dibeli lagi, digunakan lagi oleh orang lain, otomatis orang tersebut memiliki akses. Karena apa? Karena setiap kali kita mau akses gitu kan, kita semua si pemilik baru ini kan nggak tahu PIN kita, tapi dia bisa lupa PIN. Nanti kan akan dikirim OTP-nya ke nomor nomor tersebut gitu kan. Sedangkan nomor tersebut kan sudah dia pegang. Jadi akan memudahkan kan? Akan memudahkan si pemilik baru ini untuk menggunakan sosmed kita, banking kita gitu. Jadi jangan sampai ya gara-gara kita asal input data saat membuat kartu perdana itu membuat segala-galanya fatal gitu. Nah, sekian dulu ya video dari saya. Semoga video kali ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua-semua di luar sana. Terima kasih sudah tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.